Hari Idul Kurban, yeah. Mama Ami, Mbak Inul, Mas Adam, sama Ivan mau bagi-bagi nih kurban kambing. Tapi ini ngomong-ngomong kambingnya dipotong, Bang. Ajarin dong, Bang, cara potong kambing. Mas Adam katanya bisa nih, Mas Adam. Iya katanya bisa ya, Mas Adam. Takut sama aku. Ya enggak, bisa nyayat itu daging. Takut. Tuh, diseset-seset. Bang, siapa namanya, Bang? Tutupin jangan lihat. Udah berapa lama jadi begal-begal begal kambing? Sini. Gak usah deket-deket, tutupin aja matanya sini. Tuh. Gak berani. Udah lama banget. Ada mic gak? Ini mau ditodong nih. Aduh, leher. Ada mic ya? Oh, ini nih. Coba. Ma, Mama bagi-bagi. Bang, ya, suka-dukanya begal kambing ya, apa, Bang? Ya. Ya, suka kasihan gak? Kadang-kadang kasihan. Iya. Ih, itu hari banget ya. Hari juga. Ya. Berarti paling banyak selama Idul Kurban potong kambing berapa banyak? Berapa ya? 100? Kurang dah. Kurang? Ya. 70 lah ya? 70. 70 kambing berarti dia potong. Tapi anakku itu loh, takut. Ivan, sini ya, sayang. Kalau takut, jangan kasihan. Kasihan takut. Jangan takut ya? Takut. Ya udah jangan deh takut, kita takut kambing. Enggak, ini kambingnya udah jinak, udah mati. Ya udah. Ya udah, gitu. Bisa kok Afi nyayat-nyayat. Bang, ih aku mah serem. Sama kucing aja aku takut. Mama juga. Bau lagi. Ih. Bau. Ih, bagi-bagi aja. Bagi-bagi aja ya, langsung ya. Bang. Langsung bagi-bagi aja yuk. Bagi-bagi aja. Bau ya. Bang ah. Gimana cara potongnya? Ya udah Ibu, kita bagi-bagi ya, Bu ya. Iya, Ibu. Sama-sama. Palanya ya. Semoga berkah ya. Semoga berkah ya. Ma, susah mah. Aduh, Mama juga takut. Gak tega. Aduh. Jangan digitu ya. Cuci tangan. Kepalanya ngangguk. Cuci tangan. Nanti megang rafatar abis itu. Ya udah deh. Ya. Nah, ternyata, sini Bang. Kalau pertama-tama mau begal kambing, gimana caranya Bang? Supaya kita tahu. Aja, ya, emang ini kambing maling ya. Motor lu begal. Ya nanti sisanya di mana ini? Kayak mau dimatiin. Belakang. Jadi gimana cara kakinya dulu? Nanti yang enggak kebagian di belakang ada lagi ya. Ada lagi. Enggak gagal enggak? Yes. Anda belum pernah. Jadi ke belakang. Ini ada pekerjaan belakang. Motong hewan kurban. Insyaallah duit dapat, pahala dapat ya. Biasanya dapat duit berapa dikasihnya sih, Bang? Satu kambing. Berapa ya? Ya Allah. 1000 satu kambing. Oh, berarti kalau Idul ada 70 kambing dapat 100 juta dong. Lihat ke depan salah, lihat ke belakang salah. Kan bagi-bagi. Ya udah, ya udah. Mbak Inul. Ya. Mbak Inul suka enggak? Panas ya cewek-cewek pusing ya. Mbak Inul, suka enggak sate kambing atau makanan waktu Idul ada apa yang paling enak masak apa? Enggak. Oh sama sekali gak suka. Loh kambing kan buat stamina. Iya buat situ, buat aku enggak. Kok gak suka kambing? Enggak. Kurang suka ya. Kalau suka sebenarnya dulu suka. Terus karena sering lihat begini jadi susah nelennya, enggak tega gitu. Kalau kamu apa? Sama. Aku lebih suka sapi. Sapi Ahmad. Sapi Mama? Mama gak pernah makan kalau lagi Idul Adha gini. Kenapa? Gak tega, kasihan. Mama gitu. Bukan biasanya gak tega. Biasanya masak apa kalau lagi Idul Adha? Kebuli. Nasi kebuli. Nasi kebulinya Raffi tuh kebuli. Oke. Okay. Hah? Iklan? Iklan nih? Wah, ya, saking iklannya banyak mah. Kita langsung. Udah ada, yaudah. Abis ini kita mau masak-masak. Yaudah, naik ke atas yuk. Panas ya. Kita di sini lagi ya? Oh, di sini lagi? Panas dong. Jangan kemana-mana, tetap di keluarga Mama Ami.